tidak pernah meminjam. Tidak pernah meminjam. Yang saya tahu itu dimasukin ke kelompok 1 miliar. Ada hakim Mahkamah Agung. Untuk apa ada hakim-hakim yang selanjutnya? Kalau tiba-tiba hari ini harus dieksekusi. Mohon saya seadil-adilnya, disinilah yang saya ingin. Jangan sampai berdiri di mana-mana pengadilan, tapi tidak ada keadilan. Bagi saya yang terdolimi, saya wanita yang struggle, bukan dari ngerampok, bukan dari apa-apa. Saya dimiskinkan bertahun-tahun, Pak. Pinjaman saya tidak keluar. Asuransi saya bayar 150 juta, tidak diklaim. Dua sertifikat saya dipakai pinjam. Saya ambil untuk dijual, itu pun pada dipakai pinjam sama oknum BJB. Ini belum saya pidanakan, baru saya tahap perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.